Kasih rindu ke awak. Dah 2 minggu kita tak jumpa, kan? Macam tahun-tahun rasa. Awak tak rindu ke Kasih ke? Kasih tahu. Rindu beria-ria pun tak bawa ke mana, kan? Kita tetap ada balik diri. Wah. Janganlah cakap macam tu. Kita kena kuat. Kita kena cari jalan macam mana nak bersatu. Awak nak tengok Mak Kasih kena pukul lagi ke? Nak tengok Pak Su apa-apakan Kasih? Wah, dia dah tak berani dah. Kan Papa saya dah belasah dia orang. Hati orang kita tak tahu, Wak. Hari ini mungkin dia cakap tak berani, tapi esok-esok siapa tahu, kan? Kasih dah tak nak tengok Mak Kasih kena sepak terajang lagi. Lah. Habis tu sampai bila nak macam ni? Sampai bila? Kita lari. Wak, dengarlah dulu. Kasih tak tinggalkan Mak. Kasih tak sanggup lukakan hati dia. Mak awak kuatlah. Dia boleh terima tindakan kita ni. Mak mana yang boleh terima anak dara dia lari dengan lelaki? Kasih tak sangguplah. Jadi awak dah bersedia nak putuskan hubungan dengan saya? Kasih tak cakap macam tu. Habis tu? Betul lah, kan? Awak jumpa saya hari ini semata-mata nak putuskan hubungan dengan saya, kan? Yalah. Saya tahulah setiap pentinglah hidup awak. Awak sanggup nak korbankan hubungan kita semata-mata nak ikut kehendak orang tua yang pentingkan diri masing-masing tu? Awak? Jangan cakap macam itulah. Kasih cintakan awak setulus hati Kasih. Kasih tak nak tinggalkan awak. Kasih tak nak berpisah dengan awak. Tapi habis tu, sayang, kita larilah. Kita nak pergi mana? Wak, awak percayakan saya tak? Kau nampak tak apa yang Osman dah buat pada bahkan dan Mak? Kau tak sedar-sedar lagi ke? Sedar apanya, Mak? Eh, Osman tu dah gila sangat dengan bini dia tu tau. Dia sampai buat bahkan dengan awak macam tu. Nanti esok-esok kau pula dia lanyaknya, dia lempaknya. Kau nak, ha? Kau nak? Mak, Abang Osman buat macam tu sebab dia ada sebabnya. Sebabnya pasal perempuan tu lah. Dia sayang sangat pada perempuan tu. Yang Mak dengan bakar pergi serang perempuan tu buat apa? Mestilah dia marah. Eh, Ros, kau ni dah buta ke apa, ha? Mak yakin betul-betul. Bini dia tu dah buat laki kau. Itu sebab dia sanggup nak bunuh bakar dan pukul maknya sendiri. Mak tu yang pukulnya. Kau tak nampak lagi ke? Kau tak sedar lagi ke? Kak. Interview dekat mana? Kat KL lah, Mak. Yalah, KL tu besar. Dekat mana? Kalau dekat-dekat dengan tempat ayah kerja tu, boleh ayah hantar, kan? Tak payahlah, Mak. Malaslah Kasih pergi dengan ayah. Lagipun ayah kan sibuk tak habis-habis dengan family sana tu. Kasih tidur rumah Rina aje. Rina ada ke? Dah telefon? Ada. Kasih dah telefon dah. Nanti bila akak balik nanti, jangan lupa beli apa-apa untuk Syamil. InsyaAllah. Mak, kalau ada apa-apa nanti, cepat-cepat Mak telefon Pak Imam. Adik, kalau orang jahat tu datang lagi, cepat-cepat cari Pak Liman tau. Suruh dia bawa barang. Ish, kenapa cakap macam tu? Dua orang tu bukan orang jahat. Salah faham je, kan? Ni,
Barang-barang semua dah cukup dah? Ha? Jangan ada yang tinggal pula. Siaplah cepat-cepat. Sekejap lagi orang tu datang kan? Kasih nak Mak tahu yang kasih sayang sangat dekat Mak. Mak ampunkan dosa-dosa kasih, Mak. Kenapa ni kasih? Kasih kan nak pergi interview aja. Bukannya lama kat KL tu pun, kan? Tak adalah. Sejak rahsia ayah terbongkar ni, kasih banyak buat salah dengan Mak, kan? Selalu nak marah-marah lepas cakap. Mak ampunkan kasih, Mak. Tak apa, kasih. Mak tahu. Kasih pun sengaja nak lukakan hati Mak, kan? Dah pergilah. Pakcik pun dah lama tunggu tu. Kasih pergi, Mak. Apa ya? Nah, aku kesian kat bapak you tu. Tak baik tau kita biar perasaan orang tua kita ni keras, ah, ha? Sakit lama-lama macam tu. Nak buat kejap-kejap cukup ah. Kejap-kejap pun buat juga kan. Bukan I je tau, ignore. Semua dah keluarga kita orang ignore papa. Mama I lagi teruk. Kalau papa balik je dia berletih, tu dia menangis, tu dia mengamuk semua tau. Tapi kalau papa tak ada pun dia mengamuk juga. I nak pening. Itulah sebabnya you sebagai anak kena maafkan bapak you. Ha? Kalau mak bapak you gaduh, pergi di orang tengah. Damaikan. Kini tak. Lagi nak timbang minyak. Bini nak kereta. I sebenarnya dah blur tau. Mula-mula tu I kesian dengan mama. Lepas tu dah lama-lama tu bila papa pujuk dan pujuk dan pujuk, I jadi kesian kat papa. I bukannya apa. Kat rumah tu ada patu api dua orang. Siapa? Pak Su punya barang tu. Ke nenek you yang garang tu? Macam mana you tahu pasal nenek dan Pak Su? You yang cerita tu, you tak ingat? I ingatlah you. I tak cerita kat you pasal Pak Su dengan nenek. Astaghfirullahaladzim. Ah, ah. Ya, yang you yang cerita kat I. You ni cepat sangat lupa dah. Kita nak minum dulu, tak nak makan. Habis you nasi goreng, eh? Sekejap, sekejap. Minum.
orang perempuan ni kan, kadang-kadang cepat mengalah. Malas nak pertahankan hak sendiri. Memang ialah kamu janji macam tu. Tapi si Osman tu, sebagai seorang suami yang bertanggungjawab, dia kena adil antara kedua-dua isteri dia. Bukannya ambil kesempatan. Tapi, yalah, saya nak cakap pun serba salah. Sebab kamu sendiri yang bagi muka sangat dengan dia tu. Memang salah saya. Tapi tak apa. Janji, nafkah, makan, pakai cukup untuk saya dengan anak-anak. Saya ni bukanlah nak salahkan siapa-siapa, Zubaidah. Tapi awak tu sebagai isteri berhak menerima segala agihan sama rata dengan isteri yang pertama tu. Awak ingat dengan mengalah macam ni, berdiam diri macam ni, ada membawa kebaikan? Awak tahu tak, dengan sikap awak tu, si Osman tu berdosa. Masak apa malam ni? Lama abang tak rasa masakan Ros. Eh, marah lagi ke? Pak nak ke mana, Mbak? Ha? Baru balik, nak keluar lagi? Lah, kan ni giliran Zubaidah. Ha, abang singgah aja, mandi, solat maghrib. Ha, sebab dah lambat tadi. Habis-habis dengan giliran. Abang, saya tak kira. Saya tak suka abang. Ros, abang minta maaf sekali lagi. Ha, mulai hari ini, awak kena terima hakikat yang saya dah kahwin dua. Ha, abang dah abaikan Zubaidah selama ini. Ha, sebab abang terlalu sayangkan Ros. Abang nak jaga hati Ros dan hati anak-anak. Ha, tapi semuanya dah terbongkar. Abang wajib berlaku adil. Saya tak nak berkongsi dengan perempuan tu, bang. Saya nak abang ceraikan dia. Astaghfirullahalazim. Ros, boleh tak awak bawa mengucap? Ha? Abang bau je habis sembahyang. Ha. Air wuduk pun ada lagi ni. Ha, kalau boleh abang tak nak bertengkar lagi. Ini tak habis-habis. Tak habis-habis awak nak bergaduh pasal ni. Balik sini je awak mengungut macam-macam. Ini mesti mak awak yang hasut awak ni. Abang, abang jangan nak salahkan mak saya. Dia tak ada kena mengena dengan hal ni. Tak ada kena mengena awak cakap. Saya kenallah Rosna tu siapa. Rosna yang saya kenal tak akan tinggikan suara. Tak akan bantah cakap saya. Ini tak. Bila mak awak datang, macam-macam awak buat kat saya. Ingat saya tak perasan? Tapi memang patut pun dia nasihatkan saya. Datuk saya nak harapkan siapa, bang? Awak tak kenal mak awak tu siapa. Suka masuk campur hal keluarga anak-anak. Ha, kalau untuk kebaikan tak apalah. Ini habis porak-peranda. Apa je nak kutuk-kutuk mak saya? Kutuk apanya? Memang ya. Sebab itulah adik-beradik awak semua tak nak tinggal dengan dia. Awak tu pasal apa? Ha? Pasal apa? Cakaplah. Sebab mak awak tu nak kontrol semuanya. Ini tak boleh, itu tak boleh. Awak nak keluarga kita jadi macam tu? Ha? Eh, malahlah saya nak cakap pasal ni. Kalau cakap awak bukan faham pun. Makan, Osman. Makan dulu, bang. Eh, tak apalah, tak selera. Mana nak seleranya? Ulam-ulam di sini semuanya dah keras, dah liat. Ikan pun dah busuk, ayam pun dah yang pencen. Lainlah kat sana, kan? Ayamnya elok lagi, ikannya baru. Kan, Maka? Betul-betul, Mak.
Memang rasanya Ulang kat sini tak ada masalah. Ha, yang masalah Ulang yang menjala tu. Ha, yang membahayakan kesihatan, mengancam nyawa. Kalau boleh, elakkan. Mak, Ulang ni beracun ke, Mak? Itu beracun ni sedap. Lambat balik. Banyak kerja. Dia tahan jugalah banyaknya. Lina. Lina tak kesiankan Papa ke? Lina, Papa tahu Papa buat salah. Papa menyesal. Papa rindukanlah suasana rumah kita macam dulu. Ha, kat Lina lah Papa harap jadi penghibur kat rumah kita ni. Kawan balik, eh? Alah. Pak. Pak ni lah. Dah lama Papa tak tengok comel Papa ni senyum macam tu. Ha. Awak. Ya, sayang. Awak, saya rasa apa yang kita buat ni salah. Awak, kita balik, awak. Jom. Kasih tak sanggup, jom kita balik. Sayang, kenapa ni? Sayang, awak nak ke balik ke dunia yang tak habis-habis dengan pergaduhan tu? Awak rasa family kita akan berbaik semula ke? Kalau tak, macam mana? Awak rasa mama saya nak bagi kita kahwin? Kita pergi ni pun sementara je. Biarlah diorang settlekan hal diorang. Apa yang patut kita buat, kita kahwin. Lepas kita balik kat sini. Diorang dah tak ada pilihan dah untuk terima kita balik. Saya janji, saya akan jaga awak lebih daripada nyawa saya sendiri. Atau sebab apa, kan? Lina dah nasihatkan Reza? Dah nasihatkan dah. Kekil juga nak kahwin dengan si Kasih. Eh, between... Reza dah balik ke belum, Pak? Taklah, kejap lagi balik. Itu orang bujang. Lina, malam ni Papa tidur rumah yang di sana. Jadi Lina tolong tengok-tengokkan Mama, eh. Memang Lina kan dia jaga Mama selama ni. Terima kasih, itu yang Papa sayang nak Papa ni. Eh, assalamualaikum. Pa, jangan lupa pakai seatbelt. Hati-hati. Ya. Kusuk, Mak. Dah kusuk. Sampai Mak dapat apa yang Mak nak lah. Apa lagi yang Mak nak, Mak? Makan Mak dah dapat semua dah. Eh, kau ni lembab sangat dah. Itulah kerja. Makan, tidur. Oh, tak lembab. Mak nak buat apa, Mak? Ha? Nak buat kerja? Mak dah suruh? Ha? Tunggu masa yang sesuai lah. Sebab macam mana, Mak? Takkan sampai Mak makan sampai tubuh dalam rumah ni baru sesuai, Mak? Mak nak buat supaya Usman tu sampai ceraikan bini dia tu. Faham tak? Mak, faham. Pakai saku, Mak. Kau nak bilik yang mana satu? Lain kali, bang, dah malam-malam macam ni. Tak payahlah balik. Abang kan penat. Bawa kereta dah jauh malam macam ni. Bahaya je. Dah jadi tanggungjawab abang tu. Ha? Dah lama abang bayarkan Zul dan anak-anak
Bagilah abang peluang untuk tebus kesilapan abang dulu. Zul tak kisah, abang. Zul cuma tak nak Kak Rosna tu sedih. Lagipun nanti abang juga yang penat. Nak ke sana, nak ke sini. Dahlah tu Zul. Janganlah cakap pasal ni. Kalau ikutkan Zul, abang balik sebulan sekali pun cukup kan? Sudah-sudahlah Zul korbankan perasaan untuk jaga hati orang lain. Zul berhak terima hidup yang lebih baik, kan? Zul buat abang air. Dah dah mana? Adik dah tidur dah. Kasih dia pergi KL, Marina. Apa soal? Dia cakap ada interview besok. Tak naklah kelang kabut. Dia cakap dia pergi 2-3 hari saja. Nak tenangkan fikiran itu. Nak tenangkan fikiran ke? Nak jumpa si Reza? Lina? 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 Sorry, Ma. Ni, dah pukul 12 lebih ni. Reza tak balik lagi. Hah? Dia betul? Dia ada cakap apa-apa dengan Lina? Mana hilang dia, Mak? Mak dah call dia? Dah dua kali. Tapi tak dapat. Macam off aja handphone dia tu. Reza tak pernah buat panggil macam ni. Sekejap, Lina call adik. Macam mana? Tak dapat kan? Tak. Ini yang Mama risau ni. Takkanlah kasih tu nak tipu pula. Bukan dia tak biasa dekat KL tu. Dah 3 tahun dia belajar kat sana. Yalah. Bukannya abang tak percaya. Tapi budak-budak ni kita kena kawal tu betul. Kita kena tahu mana dia nak pergi. Kalau betul dia ada interview, dekat mana interview dia? Mana surat interview? Kerja apa? Syarikat apa? Dia adalah bagi tahu. Cuma Zul je yang tak ingat entah apa syarikatnya tu tadi. Dia cakap. Zul ni percayakan sangat anak dia. Habis abang tak percaya kat Lisa? Memang abang tak percaya. Tengokkanlah drama dia macam mana. Kalau tak betul-betul kawal, macam-macam boleh jadi. Budak-budak tu dah besar-besar panjang, bang. Bukan budak kecil lagi. Nak kita kurung dalam rumah ni. Yalah, abang faham tu. Abang tahu. Tapi itulah. Kalau kita kawal sangat pun, tak boleh. Kalau kita bagi kebebasan sangat pun, tak boleh. Susah jadi mak bapak ni. Cakap tak nak diganggu. Saya saja je nak tengok berapa orang mesej saya. Berapa orang mesej? Tak ada pun. Takkan tak ada langsung? Tak ada. Signal pun tak ada. Pandai awak cari tempat gym tendang macam ni kan? Awak suka kan tempat gym tendang ni? Suka? Yalah, selama ni saya selalu dengar orang cerita pasal kelip-kelip. Tapi hari ni saya sendiri tengok dengan mata saya. Cantik sangat. Awak lepas ni nak buat apa? Awak nak buat apa? Entah. Apa kata kita balik bilik dan tidur? Tidur? Boring awak ni. Habis? Nak buat apa? Tengok kelip-kelip lagi? Tak nak. Lain-lain-lain. Kalau lain-lain... kita pergi genting lah. Mana ada bajet. Tapi kan awak, saya suka tempat macam ni. Sunyi, tenang. Sesuai kan untuk couple macam kita? Cuma... takut macam nak maksiat je tiba-tiba datang serka. Alah. Ya.
Lah, bateri habis pula. Relax, Ma. Relax. Siapa lagi kawan dia yang tak ingat ni? Siapa lagi nak call ni? Allah. Eh, kawan dia semua nombor dia Mama dah bagi kat Lina, kan? Reza tu mana ada kawan banyak? Tak ada. Cep-cep, Lina, kau apa-apa? Ah, selamat pagi. Wow, sedapnya. Mainlah makan. Waalaikumsalam. Puan baru sampai ofis, eh? Kasih ada kat rumah tak? Interview? Bila? Dekat? Tak ada apa-apa, Pak. Waalaikumsalam. Ada? Tak. Kasih katanya balik ke rumah sewa dia semalam. Ada interview hari ini. Interview konon. Padahal lari dengan si Reza. Tak sampai konon mana. Jangan-jangan sampai ke Thailand. Reza bukan macam tu lah, Mak. Bukan macam tu, bukan macam tu. Betul dah budak perempuan tu pergi interview. Jangan-jangan Mak dah sepakat dengan dia. So dia orang kahwin lagi. Terima kasihlah Cik Osman, belanja saya makan ni. Nikmat dia lain Cik Osman. Ha? Ikhlas sangatlah kot. Mestilah ikhlas. Kalau tak sebab dia awak, mungkinlah lambat juga Lina nak maafkan saya. Alah sikit je tu Cik Osman. Lagipun takkanlah saya nak tengok muka Lina tu masam dah tiap hari kan. Lagipun nak dating pun tak syok, tak happening. Oh, sampai happening-happening ke? Ha? Tapi jangan sampai peningkan kepala saya macam kes adik dia tu, sudahlah. Aish, no, Cik Osman. Never. Tapi saya boleh harapkan Lina dalam banyak perkara. Alamak. Jaya. Alamak, siapa pula SMS pagi ni? Allahuakbar. Kenapa Cik Osman? Saya ada hal. Nanti kita jumpa. Saya kena pergi. Assalamualaikum. Cuba kau bagi tahu aku. Kat mana anak kau? Saya dah cakap. Anak saya pergi interview. Ros, kau jangan percaya cakap dia. Perempuan macam ni merampas masa kau, ini kan pula menipu. Kacanglah bagi dia. Ma, sudahlah. Untuk berbual dengan siapa buat apa? Pasu, kita boleh bincang dengan elok. Hei! Mana anak kau suruh Liza, ha? Cakap! Makcik, saya tak tipu, makcik. Aku tahulah kau tipu. Kau tahu kan dekat mana Liza? Kau cakaplah! Baik kau cakap. Assalamualaikum. Awak nak saya buat report polis? Ha? Suka-suka sekarang orang. Awak nak mak awak dengan awak masuk lokap malam ni? Eh, bang. Saya nak abang suruh dia telefon anak dia. Sebab saya tahu dia yang hasut Reza supaya lari dengan dia. Astagfirullahalazim. Awak ni cubalah awak buat mengucap. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ada, saya dah mengucap. Sekarang abang suruh dia telefon anak dia. Sekarang. Awak ada telefon kasih? Tak dapat kan? Cuba awak telefon kawan yang serumah dengan dia. Assalamualaikum. Rina, makcik ni. Makcik nak tanya, kasih ada kat sana tak? Tak ada. Tak apalah. Nanti makcik telefon balik ya. Kasih. Bila aku dah cakap, korang semua tak percaya. Tak apa tu, semua cakap tak betul. Eh, cuba kau cakap mana kau soal Reza? Eh, awak sabar boleh tak? Boleh tak kita bawa berbincang? Astagfirullahalazim.
Ini semua sebab abang, tahu tak? Sebab abang percayakan sangat perempuan ni, percayakan sangat dengan anak dia. Ha, sekarang saya nak tahu, mana kau suruhkan Reza? Ha? Cakaplah. Roh, sabarlah. Boleh tak kita bawa berbincang? Sabarlah. Sabar jadi macam ni lah, abang. Kau cakaplah. Mana anak aku? Alah, mana tumpangnya kuah kalau tak kena nasi? Kalau mak itu dah perampas, anaknya apa lagi? Mak, boleh tak mak bagi cakap-cakap dorongan atau nasihat? Bukan nak mengeruhkan lagi keadaan. Nasihat? Dorongan? Kalau mak bagi nasihat ke dorongan ke, ada kau nak dengar? Haram kau nak dengar. Saya tak peduli, bang. Sekarang kau bagi tahu aku mana kau sorok Reza. Cakap! Kak, saya kenal anak saya, Kak. Kasih takkan buat benda yang bukan-bukan. Oh, jadi anak kau baiklah. Anak aku yang jahat. Anak aku bawa lari anak kau. Gitu? Ma, sudah, Ma. Buat mengucap. Mengucap? Berapa kali aku nak mengucap? Tak juga dia bagi tahu kat mana dia sorok Reza. Mengucaplah. Awak. Awak rasa dia orang perasan tak kita hilang? Alah. Dia orang mesti sibuk dengan perasaan sendiri tu. Tanta, lepas seminggu kita hilang baru dia orang perasan kot. Ish, tak baik awak cakap macam tu. Alah, tak nak fikirlah. Jom. Sebab bila kita duduk sini, Kak? Dari petang sampai malam. Ha? Dia telah air sejuk je. Ha? Buk dah berbunyi ni, Kak. Ikan nasi tak ada. Memang tak ada adat orang ni, Kak. Jomlah kita balik. Yang kau datang serang rumah orang, apa? Itu beradab? Cantik sikit. Siapa serang rumah orang? Aku dah tadi ikut kakak aku. Kalau tak pasal kakak aku, aku tak ingin nak datang sini lah. Kita sama-sama fikirlah. Itu pentingnya bersegara. Cari jalan penyelesaian. Senang aja. Report je pada polis. Tadi kau yang beri benar nak report polis. Kau sekarang report je lah. Kita tengok dulu. Satu dua hari ni. Tengok macam mana. Ya Allah, bang. Mana boleh tunggu lama-lama, bang. Dua tiga hari macam-macam boleh berlaku. Nak tunggu sampai diorang tu balik jadi lagi bini? Memang itu yang diorang nak pun, kan? Tiada yang sempurna di dunia. Tuhan jelas kita jumpa esok, eh? Okey. Awak? Ya? Yeah? Kasih belum mengantuklah. Hah? Kita lepak sini dulu nak? Lepak bila awak? Okey? Gila. Lepak kat luar ni sajalah. Rasa macam sekejap je, kan? Apa yang sekejap? Kita ni lah dekat sini. Macam nak duduk sini terus je. Jom. Habis tu macam mana dengan family kita, kerja kita? Alah, family kita, kerja kita tu semua bagi kepala kusut je. Kalau kita kahwin lari, makin kusut tak? Jom. Kasih tanya betul-betul ni. Yalah, saya pun tanya betul-betul ni. Habis tu macam mana dengan mak awak, nenek awak, paksu awak? Makin meruyanlah diorang. Alah, diorang tu tak ada masalah pun meruyan. Macam nak hujan je. Saya masuk dulu lah. Tapi Kasih belum mengantuk lagi. Mak cakap awak tak percaya. Mak tak nak kau kecewa, Ros. Mula-mula lagi kau ada rampasnya. Kau punya anak kau. Tak lama lagi, harta benda kau dikejarnya, tau. Apa yang mak cakap ni? Abang Osman mana ada harta? Yang ada pun ni rumah dengan kereta. Mana ada harta lain? Kenapa kau ni bongok sangat, ha? Rumah ni lah dia kejarnya. Kereta kau yang menjalani. Kau ingat dia tak mimpi ke nak duduk kereta besar macam ni, ha? Yang ada dia tu kereta kancil tu, macam buruk tu, ha? Jasa dia dah mimpi nak duduk rumah yang besar macam ni kat Kuala Lumpur ni, dekat sini, ha? Kau ni tak sedar orang kampung itu yang dikejarnya. Kau ni bongok sangat, tak sedar-sedarnya pasal, ha? Sekarang ni saya tak nak fikir pasal tu. Saya risau pasal Reza ni. Mana dia lari, ha? Bawa lari anak dara orang tu. Anak dara tu, ya tadi tak? Apa maksud, Mak? Yelah, kau ni dah sanggup lari dengan Reza. Jangan-jangan sebelum ni kan, dia bercinta dengan mana-mana jantan. Dia buat apa yang kita tahu. Dah tahu. Betul, sayang. Saya tak tahu pun yang Mina gerik tu plan semuanya. Yelah, tipulah. Tentu awak pun sama tak? Gatal. Ya Allah, sumpah. Sumpah saya tak tahu, sayang. Yang bestnya Azmi pun tak tahu.
Tapi memang masa tu Kasim mati-mati dengan awak dengan Azmi yang plan semua tu. Rupa-rupanya dia surprisekan diri dia sendiri. Pelik. Fan? Azmi pula poyo bila Mina tu nyanyi lagu Berdin untuk diri sendiri. Dia tu kan memang poyo. Dia kerja mana sekarang? Siapa? Mina Gedik tu? Mina Gedik tu buat apa? Azmi lah. Oh, Azmi kerja dekat Damansara Utama. Nanti satu hari nanti kita surprise dia nak. Nak. Lepas tu kita tengok pula muka dia macam mana kan. Sam, saya toilet sekejap. Jadi saya tak balik. Guna je dah sini. Awak tak kisah? Tak apa, guna je. Tapi jangan lupa flush lepas tu. Sayangkan awak. Saya takkan tinggalkan awak sampai bila-bila. Aku ingin bermimpi denganmu ke awana untuk teman bintang bulan. Kerananya lebih terang sinarnya dengan kehadiran kau dan aku. Bagiku, kaulah yang terindah, manisnya senyum.